kenapa, plus kali plus hasilnya plus, plus kali minus hasilnya minus, minus kali plus hasilnya minus, dan minus kali minus hasilnya plus. Semua itu ada hikmahnya. Plus itu pertanda benar, dan minus pertanda salah. Jika kita berkata benar untuk sesuatu yang benar, maka tindakan kita dikatakan benar. Maka sesuai dengan rumus, plus kali plus adalah plus. Jika kita berkata benar untuk sesuatu yang salah, atau sebaliknya, jika kita berkata salah untuk sesuatu yang benar, maka tindakan kita dikatakan salah. Atau sesuai dengan rumus matematika, plus kali minus sama dengan minus, atau minus kali plus sama dengan minus. Jika kita berkata salah untuk sesuatu yang salah, maka tindakan kita dikatakan benar. Maka sesuai dengan rumus matematika, minus kali minus sama dengan plus. Ternyata pelajaran matematika penuh dengan syarat makna kehidupan.